Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan wa akhawat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kami doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan keluarga yang sehat, diberikan keluarga yang sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita mengaminkan doa ini dengan menuliskan amin di kolom komentar. Terima kasih. Sebagai orang beriman, kita tentu selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang sifatnya fardu maupun ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim terbagi dua. Pertama, ibadatun sahihatun, ibadah yang sah. Yang kedua, ibadatun fasidatun, ibadah yang fasid atau ibadah yang batal. Ibadah yang batal ini tidak berfungsi, tidak bisa menggugurkan kewajiban pada ibadah fardu dan tidak bisa menghilangkan tuntutan sunnah pada ibadah sunnah. Sebaliknya, sebuah ibadah bila sudah sah, maka ibadah tersebut telah berfungsi, telah menggugurkan kewajiban kalau memang itu ibadah wajib, telah menghilangkan tuntutan sunnah kalau memang ibadah itu ibadah sunnah. Kemudian ibadah yang sahihah, ibadah yang sah, juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ibadah sahihah yang makbulah. Yang kedua, ibadah sahihah yang ghairu makbulah. Ibadah sahihah yang makbulah adalah ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah sahihah yang ghairu makbulah adalah ibadah-ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sah apabila tidak diterima oleh Allah, maka ia hanya berfungsi untuk menggugurkan tuntutan, sementara pahalanya tidak didapatkan. Sedangkan ibadah sahihah yang makbulah, ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut selain bisa menggugurkan tuntutan, juga bisa mendatangkan pahala berupa balasan kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sahnya sebuah ibadah diperlukan syurutus sihah. Ini yang biasa dibahas dalam kitab-kitab fikih. Sementara untuk makbulnya ibadah atau diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlukan syurutul qabul, syarat-syarat supaya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah salat, diperlukan syarat-syarat yang disebut dengan syurutul qabul. Disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, ada empat syarat supaya salat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ibadah tersebut atau setelah salat tersebut sah. Apa saja syarat tersebut? Yang pertama, ayyaqsida biha wajhallahi wahdah. Syarat yang pertama ini merupakan syarat pokok. Ibadah yang dilakukan harus murni, ikhlas lillahi ta'ala. Jangan ada iming-iming lain, jangan ada dorongan lain, dan jangan ada motivasi lain yang mendorong kita untuk melakukan sebuah ibadah.
murnikan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, wa yakuna ma'quluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Hendaklah makanannya, pakaiannya dan tempat solatnya berasal dari harta yang halal. Maka pastikan ketika kita melakukan solat, makanan yang kita makan adalah makanan yang halal, pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang halal, dan tempat solat yang kita gunakan untuk solat adalah tempat solat yang halal. Bila salah satu daripada tiga macam ini terdiri daripada harta yang haram, maka solat kita akan ditolak oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah. Bila makanan yang kita makan haram, solat akan ditolak. Bila pakaian yang kita pakai haram, maka solat akan ditolak. Demikian pula bila tempat solat yang kita gunakan untuk solat berasal dari harta yang haram, maka tidak akan diterima solat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ayyuhdira qalbahu fiha. Syarat yang ketiga, solat itu mesti dilakukan dengan hadir hati. Bagaimana maksudnya? Ketika kita melakukan solat, keseluruhan solat kita melibatkan hati. Semua aktivitas solat yang terdiri daripada perkataan dan perbuatan jangan dilakukan asal-asalan, akan tetapi lakukan dengan penuh khusyuk. Lakukan dengan disertai dengan hudurul qalbi atau hadirnya hati ketika kita melakukan seluruh rangkaian solat tersebut. Maka lakukan takbir secara sengaja, lakukan rukuk secara sengaja, lakukan i'tidal sampai salam secara sengaja, dan kita menjaga semua aturan-aturan yang diperlukan di dalam masing-masing rukun-rukun solat tersebut. Yang terakhir, yang keempat, syarat yang diperlukan agar sebuah ibadah itu diterima oleh Allah adalah wala yu'jaba biha. Jangan terjadi ujub dengan ibadah yang kita lakukan. Jangan kita merasa bahwa dengan ibadah ini kita telah mendapatkan kebaikan yang banyak, sehingga menyebabkan kita lengah, menyebabkan kita lalai daripada memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah empat macam syarat yang diperlukan agar sebuah ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, ikhlas lillahi taala. Syarat yang kedua, makanan, pakaian dan tempat solatnya berasal dari harta yang halal. Syarat yang ketiga, mesti khusyuk di dalam solat. Dan syarat yang keempat, jangan terjadi ujub. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.